Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Erik Frendris didampingi oleh Kanit Binmas Kompol Sariman dan Kanit Provos AKP Yus Fiandi pimpin langsung penggeledahan terhadap supporter bola yang akan melintas di Ketapang. Sebuah Metro Mini yang membawa sekitar 20 anak-anak hingga naik di atas atap Metro Mini tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian dan diperiksa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut didapati 2 buah botol plastik berisi minuman keras beserta tiang bendera. Kapolsek langsung memerintahkan anggotanya untuk menyita minuman keras tersebut dan memberi sanksi tilang kepada armada Metro Mini tersebut oleh Satlantas. Selanjutnya Kapolsek memberikan arahan agar tidak membawa minuman keras dan dihimbau untuk tidak naik di atas kap mobil. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.